Miller, tanaman lombok saya yang saya tanam 3 bulan yang lalu. Ya ini usianya 3 bulan, lebih sedikit lah. Dulu kecil, sekarang udah mulai membesar. Nah ini udah ada yang berbuah juga lomboknya. Itu juga singkong usia 3 bulan juga. Kita lihat ketela pohon atau singkong ini usianya 3 bulan, setinggi ini lor ya, setinggi ini 3 bulan. Hampir saya nggak bisa berjalan melewati sini. Kemarin di sini ada jagungnya yang tengah-tengah ini, saya tanami dengan ketela rambat. Kita memasuki hutan belantara, hutan pohon singkong lur. Dulu di sebelah-belahnya itu ada jagungnya. Jagungnya sudah panen, sudah 3 bulan, jagung manis. Kita cek, saya hampir nggak bisa berjalan lur karena saking tingginya. Ini sekitar 2 meter sampai 2 meter setengah. Saya tinggi 165. Nah, jagung ini lihat tingginya segini, lebih tinggi daripada saya. Ini juga lur, kacang panjang panen ini ya. Tak panennya kacang panjangnya. Tak bisa lewat ini. Ini banyak sekali, lumayan. Saya tanam mulai biji 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah sudah mulai panen. Sudah beberapa kali panen kacang panjangnya, sedikit-sedikit. Ini atas masih kecil. Mungkin 2-3 hari lagi. Ini lor, kondisi singkong usia 3 bulan lebih lah. Enggak 3 bulan, pas saya sekitar akhir Agustus menanamnya ini. Tanggal 27 atau 28 ya. Sekarang bulan Desember tanggal 1. September, Oktober, November. Ya, akhir Desember nanti usianya 4 bulan. Andai kan ini dulu saya bisa jalan lewat sini, sekarang enggak bisa. Tiap hari disiram oleh hujan. Saya mau lihat tanaman pepaya saya. Wah, tinggi sekali ini. Lama saya nggak lewat sini, langsung modot aja KTC. Ini juga udah mulai berbunga. Bisa lewat lor karena terlalu rimbun sekali. Hari ini tanggal 1 Desember 2021, hari Selasa lor ya. Alhamdulillah bayaran hari ini lor. Seneng sekali kalau tanggal 1 rekeningnya ada uang di rekening, ada transfer bayaran 1 bulan. Lumayan, disyukuri saja. Tinggi sekali. Kemarin saya nyoba buat bobor singkong dari pucuknya daun singkong ini. Enak sekali itu. Pucuknya kan sudah terpotong beberapa, cuma ngambil 12. Enak sekali.
Kemarin saya juga nanam jagung di sini, entah tumbuh apa enggak. Di dua gulut ini, udah satu mingguan ya. Ini jagung saya sengaja saya biarkan ini untuk pertanda satu-satunya jagung yang belum dicabut. Ini tanaman ketela rambat mulai tumbuh. Kayaknya udah mulai tumbuh jagungnya. Ini. Ya, jagungnya udah mulai tumbuh loh. Bismillah aja. Ini kates. Ini mangga. Itu nangka. Nanti suatu ketika akan terjadi kalau besar 1 2 3 tahun lagi. Sana ada pisang, daduk pisang Cavendish, beli bibit di online. Ada 3 pisang di sana. Dulur, ucatir jatuh lur, wis gak apa-apa wis. Kondisi perkebunan saya di belakang rumah. Jadi semuanya ini terpadu ya. Saya membangun ekosistem. Pupuknya dari air kencing kelinci. Oke, semoga menginspirasi update pagi hari ini. Saya tadi juga sudah ngasih makan ayam. Ini ayam saya sudah ngawinkan juga. Inilah tiap hari bertelur dengan metode kawin paksa. Bukan kawin paksa ya, metode membantu ayam kawin. Gitu lor, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.